Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Warin Abad. Pemirsa, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menyambangi Kabupaten Matahari untuk melaksanakan roadshow pemantauan kesiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan awal pemantauan kesiapan pilkada itu dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kabupaten Matahari di aula kantor bupati. Pemantau pilkada kemudian dilanjutkan dengan peninjauan gudang logistik di kantor KPU Kabupaten Matahari untuk mengecek kesiapan suara-suara serta perlengkapan logistik lainnya. Sudirman mengungkap karosyo pemantauan kesiapan pilkada dilakukan Forkopimda Provinsi Jambi dalam upaya untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada di daerah. Mengantisipasi kendala maupun persoalan yang mungkin muncul pada pelaksanaan pilkada harus dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pilkada gubernur maupun bupati bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif. Alhamdulillah dari paparan Kapolres, Papung, KPU, Bawaslu, Pak Kajari, juga dari Ketua DPRD, optimistis bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, aman, dan terkendali. Artinya mereka semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan Pilkada 2024 di Kabupaten Matahari. Kemudian kami juga menyampaikan beberapa hal, potensi-potensi masalah yang akan muncul untuk diantisipasi, yang juga sudah menjadi temuannya KPU Kabupaten Matahari di Pilek yang lalu ya. Untuk itu harus diantisipasi, kami juga memberikan potensi-potensi lain yang kira-kira mesti diantisipasi, sehingga pelaksanaan dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai juga penghitungan suara betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Melalui persiapan maksimal yang sudah diupayakan Forkopimda Matahari maupun pihak penyelenggara daerah, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih para pemimpin daerah agar pelaksanaan pilkada memiliki legitimasi. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Solinabar, sampai jumpa.